Assalamualaikum sahabat YouTube semua, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Begini sahabat semua, kali ini saya mau menyampaikan mengenai isim mausul ya. Isim mausul di dalam bahasa Arab. Tapi sebelumnya saya nggak bisa lupakan yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Oke, baik sahabat YouTube semua. Kita kalau berbicara bahasa Arab ya, kita atau nggak usah bahasa Arab dulu, kita bicara bahasa Indonesia. Kita seringkali kalau ngobrol sama orang, kita pakai kalimat-kalimat penyambung ya. Kalimat-kalimat penyambung itu gunanya adalah untuk menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya agar dia menunjukkan bahwa kalimat ini dengan kalimat yang satunya lagi dia memiliki hubungan, sehingga itu memberikan suatu pemahaman yang jelas dari kalimat yang panjang itu ada suatu ide pokok gagasan yang dia itu disampaikan dengan secara jelas ya. Oke, kalau di dalam bahasa Arab, kalimat penyambung itu, teman-teman semua itu diistilahkan dengan kata isim mausul ya, isim mausul. Kita kalau ngomong itu sering pakai kalimat-kalimat yang gitu. Tapi ini bukan yang berarti sayang ya, bukan juga atau yang kursi goyang, bukan. Ini yang di sini maksudnya untuk menyambungkan suatu kalimat, bisa dia menunjukkan sifat atau sifat misalnya itu seperti dia itu orang yang handsome, ganteng. Dia itu orang yang baik hati, itu yang menunjukkan sifat ya. Ada juga kalimat yang ini menunjukkan bahwa kalimat itu mau diperjelas dengan kalimat setelah kata yang ini. Ya, misalkan dia itu mahasiswa yang tadi memberikan aku sepotong roti. Misalkan seperti itu bisa juga seperti itu ya. Nah, itu istilahnya isim mausul, sahabat semua. Isim mausul ini inilah yang nanti menjadi kalimat penyambung. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu banyak kalimat-kalimat alladzi, alladzina ya ayyuhalladzina amanu begitu ya. Tapi kita bukan mau membahas Al-Qur'annya, kita di sini mau memberikan satu contoh. Jadi di dalam bahasa Arab itu dia ada kalimatnya yang dia tunggal atau kita mengistilahkannya dengan mufrad ya. Dan ada dia musanna, yaitu kalimat yang mengandung dua benda. Ada dua benda yang dijelaskannya. Kemudian ada juga dia yang ketiga yaitu jamak. Jamak ini dia suatu kata yang dia itu menunjukkan suatu benda yang plural, yaitu jamak lebih dari dua ya. Jadi begini teman-teman, ada perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, lebih dari satu itu pokoknya sudah jamak. Pokoknya lebih dari satu aja itu udah jamak. Tapi kalau di bahasa Arab tidak. Dia kalau satu itu istilahnya mufrad, kalau lebih dari satu, dia itu dua istilahnya musanna. Nah, lebih dari dua baru dia dinamakan jamak. Begitu ya. Oke, jadi yang jamak ini tetap seperti peraturan isim domir ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kalau dia itu yang laki-laki, sahabat semua, itu kita pakai istilah alladzi. Ya, alladzi. Laki-laki tunggal, dia itu alladzi. Kalau laki-lakinya dua, kita pakai alladzani. Gitu. Nah, kalau laki-lakinya itu tiga, pokoknya lebih dari dua, kita pakai kalimat alladzina. Oke? Nah, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan dia bukan alladzi, melainkan pakai allati. Allati. Jadi kalau perempuannya dua, gimana? Benda feminimnya dia dua, ya maka dia pakai allatani. Lalu kalau benda feminimnya dia lebih dari dua, maka pakai kalimat allati. Kita di sini dihadapkan dalam satu contoh ya, di mana kalimat awalnya itu dia merupakan isim domir. Pembahasan kita sebelumnya. Ya, huwal maridul ladzi yatlubud dawa'a min shaydaliyyin. Itu kalimatnya salah ya. Yatlubud dawa'a bukan dawa'u.
Jadi artinya dialah seorang pasien alladzi yang yatlubud dawa'a min soidalin, yang meminta obat dari apoteker. Oke. Huwa itu artinya dia, al-marid artinya pasien, alladzi yang yatlubud dawa'a min soidalin, meminta obat kepada apoteker. Oke, paham ya. Jadi ada alladzi di situ, berarti di sini pasiennya itu adalah seorang laki-laki tunggal. Oke, contoh yang kedua kita ambil, huma mumarridani alladzani yusa'idani tabiba fi ghurfatil amaliyah. Jadi mereka itu berdua ya, dua. Mereka berdua itu adalah keduanya itu perawat yang membantu dokter di ruang operasi. Oke, kemudian hum ya. Hum ini tadi jamak ya. Hum atibbaun alladzina yasta'idduna linashril marid. Mereka itu ya, hum itu artinya mereka ya. Karena dia banyak tadi, bukan dia lagi. Jadi hum atibbaun, bukan itu bukan atbaun ya, salah ya. Atibbaun mereka itu adalah dokter-dokter alladzina yang bersiap-siap untuk menolong pasien ya. Kemudian kita lanjut, ada hiya mumarridatun allati tu'ti wasfatal adawiyah almaktubah minat tabib. Dia itu adalah perawat, tentunya perempuan ya. Karena tadi pakai tamar butoh di situ, jadi dia perempuan. Dia itu adalah perawat yang memberikan resep obat dari dokter. Itu dia. Kemudian di sini ada juga huma mumarridatani. Ah, ini dua nih, sahabat semua. Ini dua ya dia. Berarti perawatnya ada dua. Perawat ceweknya ada dua. Huma mumarridatani allatani tadfa'ani sariro ilal ghurfa. Mereka itu adalah dua orang perawat cewek yang mengantarkan atau memasukkan tempat tidur ke ruang operasi, ruang inap gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih, sahabat semua, ada hunna mardo allati yashurna bil waj'i fi batnihinna. Itu tulisannya salah ya. Yang benar itu di situ tertulis yashurna bil waj'i, padahal yang benar itu yashurna bil waj'i fi batnihinna, bukan batnuhunna ya. Yang benar adalah yash'urna bil waj'i fi batnihinna. Mereka itu adalah para perawat yang mereka itu adalah para pasien perempuan yang merasakan sakit pada bagian perutnya. Oke, inilah kesemuanya contoh-contoh dari isim mausul itu ya, teman-teman semua. Jadi ini dia isim mausul. Nanti ada lagi sebenarnya mausul yang dia berbentuk, bukan isim tapi dia berbentuk huruf. Ada mausul harfi. Tapi itu nanti ke pembahasan kita yang selanjutnya. Kita fokus ke sini saja dulu. Inilah dia beberapa contoh dari penggunaan isim mausul ya. Jadi di sini juga dia penggabungan antara isim dan juga ada fi'il ya. Kita lihat di situ ada huwa itu isim, al-marid itu isim, alladhi itu juga isim. Tapi kalau yatlubud dawa, yatlubu itu merupakan fi'il karena dia kalimat kata kerja. Min itu juga bukan isim, bukan fi'il, melainkan dia huruf. Oke, intinya sahabat itu semua bahwa isim mausul itu adalah isim atau kata yang digunakan untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Begitu ya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.